menyaksikan Liga Super Malaysia 2022. Aksi minggu ke-19 di antara Terengganu dan juga Sabah. Ketika ini Sabah di kedudukan ketiga, manakala Terengganu di kedudukan yang keempat. Sementara itu di Stadium Sultan Ibrahim, JDT sedang mendahului Negeri Sembilan 2-0. Untuk memberikan tekanan sampai itu percubaan. Bukanlah yang paling kuat untuk menewaskan Karufami. Dan penjuru. Tak tukar. Pasirkan jaringan. Mediakite. Bagi pertahanan yang berasal dari Senegal. Mendahului 1-0. Kini man up. Lakukan terlekan baik untuk Faizal Halim. Dalam kawasan penalti terlekan ke tangan. Peluang dan jaringan. Yang kedua untuk namanya Rawlinson Batuil. Untuk melakukan hadangan. Baik dari Nick Syarif Fasifi. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Ketengah mencari Kipre. Lagi antara dari Saril mencari Cuk Wilkin. Luang. Tak percaya di faham masa lagi. Taki Kagayama mencari luang dari Taki Kagayama. Ini agak tinggi. Ivan Fazai mempunyai peluang yang cukup baik untuk menghasilkan jaringan pertama. Lalu lama dia memegang bola. Lagi ini Syarif Asifi. Dia melakukan taran mencari Kipre. Juga tak lewat. Dua peluang terbaik bagi Terengganu dalam. Satu lagi peluang untuk Terengganu. Petri Citembi untuk Cece Kipre. Peluang untuk Kipre. Berjaya disekat. Dikeluarkan oleh Dominic Tan. Di atas garisan. Dia tidak putus asa. Dia ada 1-2 daripada Kipre dan juga Faisal Halim. Ketengah peluang untuk Manolot. Kimi. Disekat. Pada Rizal. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning sebelum ini. Jadi Rizal Ghazali dilayangkan kad merah. Agak tidak bernasib baik malam ini bagi Cece Kipre. Jadi itulah wisipan jaman makan aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan dua jaringan di separuh masa pertama memastikan Terengganu menewaskan Sabah dengan keputusan 2-0.